Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Bapi Kembar Auto. Dan di video kali ini kita akan menyetel klep mobil part N15, teman-teman. Nah, di sini untuk suaranya agak kasar, namun untuk permintaannya yaitu setel klep. Nah, berhubung kita mau setel klep, teman-teman. Jadi sebelum disetel berarti kita harus lakukan pembongkaran dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk bagian top 1 teman-teman ini sudah disetel ya teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya, jadi tadi kita ketinggalan untuk langkah penyetelan klepnya teman-teman. Nah, sekarang malahan kita akan lihat ya untuk penyetelan klep pada top 4 teman-teman. Jadi top satunya sudah kita setel ya. Sebelumnya Bapi mohon maaf lagi untuk penyetelannya tidak langsung dari top 1 tapi langsung ke top 4 teman-teman. Nah, untuk pengukurannya sama saja teman-teman ya, untuk pengetopannya maksudnya. Jadi top 1 sudah kita setel dan sekarang baru akan kita setel untuk bagian top 4. Nah, di top 4 ini untuk mobil ini sama saja teman-teman, tapi perbedaannya cuma di bagian per silinder itu menggunakan 4 klep atau 4 katup ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pengukuran kali ini atau ukuran dari penyetelan celah klep itu sama saja menggunakan ukuran Pajero lama teman-teman ya, atau mesin pada 56, yaitu menggunakan 0,15 mm untuk bagian X dan untuk bagian innya menggunakan 0,10 mm. Nah, jadi di top 4 ini untuk penyetelannya itu di bagian silinder 4 in X kita setel, kemudian silinder 3 innya kita setel, dan silinder 2 itu X-nya yang kita setel ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan setel dulu untuk celah klepnya teman-teman.
clean, 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 clean. Nih, sekali itu saja. Nah, oke teman-teman, ini penyetelannya sudah mau selesai ya teman-teman ya. Jadi maaf, ini untuk penyetelannya pada bagian top 4. Untuk top 4 itu bagian titik top timingnya akan berubah ke samping kiri dan ke samping kanan ya teman-teman ya. Jadi ini titiknya dan sebelah sini titiknya. Itu kalau top 1 dia akan bertemu ya teman-teman ya. Jadi titiknya akan bertemu titik untuk bagian top 1. Nah, sedangkan top 4 dia di samping kiri dan samping kanan, sudah kita putar ya teman-teman ya. Itu infonya teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan teman-teman.